Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari sisi Ansoter, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Kali ini saya akan tes akurasi senapan angin Predator Sudel Bolong Senen dari Bos Jiadiona di Kabupaten Tangerang. Ya, langsung saja rantai senapannya. Berumah 10 ini cocoknya pakai Hercules dan menciptakan angin 2500 PSI. Ini sekalian tak coba pakai peredam ya. Tadi saya ngetes tidak pakai peredam dan ini peredamnya tak pasang. Oke, langsung saja ya. Sini kosong, buatkan satu lubang peluru. Wah, langsung di bawahnya jauh ya, itu ya bedanya pakai peredam kan dan enggak pakai peredam itu. Tuh, long di atasnya ya. Karena itu maklum lah, baru itu masih ada serabutnya di dalamnya, bos. Nah, kalau sudah bersih itu baru nitik ngumpul gitu, bos. Dan itu plung terus ya, bos, tuh. Di lubang kedua atas itu berarti, nah tuh lihat kan di kanannya itu di satu lubang loh, nah tetap di sini loh. Nah ini tak coba apa itu contohkan itu cara nyetelinnya gitu. Tuh, emang di situ toh. Jadinya oke, mantap sekali. Ini tinggal ditarik terus dipasin aja. Cara nyetelnya gitu, bos. Nah, plung toh. Mantap toh. Cocokin lagi di sini. Tuh, pas toh, pas retikel gitu cara nyetel. Jadi ini untuk informasi ini senapannya oke. Nah, ini tak nyatakan dulu tes dengan peredamnya juga sekaligus. Nah, dan ini barangnya, bos. Mantap sekali ya. Tuh peredamnya sudah pasang. Seperti saya bilang, untuk suaranya pun bisa didengar sendiri ya. Tadi senyap sekali. Pakai popor CTR ori maju mundur. Dan ini ciri khasnya sundel bolong ya. Semuanya itu dibolong-bolong. Nah, ini selain buat variasi juga meringankan berat senapan juga ya, bos. Jadi Predator ini ringan sekali ya, beda sama yang Predator yang lain. Karena enak ini full bolong variasinya. Itu mantap. Untuk chambernya ini yang spesial juga, meskipun ini CMC, ini pakai chamber seri 7. Jadi sama ini yang dipakai Predator full CNC. Mantap jadinya. Untuk pegangan grip ori asli karet trigger mat, untuk mana ada di kiri, dan larasnya pakai laras baja bilan CVS order, panjangnya 65 cm, alur 12, OD 13, tempat positioningnya ada di kanan, kakinya mini coupler, tarikan ya seat lever kayak gini, untuk safety-nya kayak gini ya, aman ya jadinya. Nah, coba ke depan lagi, itu fire. Oke, mantap ya. Ini jadinya berfungsi, telepornya di sini. Mantap. Oke, dan ini dapatnya apa saja, belinya plus bonus. Sekalian dengan teleskop markulnya. Bener, ya. Nah, kelihatan ya, Pak Bos. Nah, ini alamatnya. Dan ini belinya lunas, mantap sekali. Tadi barunya peredam sudah terpasang, gantungan peluru, peluru tes STKS. Nah, ada panduan cara merawat senapan juga di belakangnya. Ada kalender, tali sandang, dan ini teleskopnya. Ini dapat konfirmasi tadi minta setelin. Oke, nanti tak setelin ini ya. Jadi di sana tinggal pasang, tinggal urutkan, nanti tak tandain gitu. Dan juga dapat tas ini bonus, bos. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jedor dari CVA House Outdoor. Ingat senapan angin, ingat CVA House Outdoor.